Warga RT 3 RW 3 Kelurahan Tirto diminta untuk tetap sabar menanti perbaikan jalan di Gang 11 yang selama ini rusak parah dan selalu tergenang banjir. Pasalnya kegiatan perbaikan jalan di lokasi tersebut sudah diusulkan dalam kegiatan Musrenbang, namun belum dapat dilaksanakan akibat refocusing anggaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nur Imania selaku Lurah Tirto Kota Pekalongan. Seperti diketahui bahwa jalan yang berlokasi di Gang 1 RT 3 RW 3 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat merupakan kawasan rawan banjir, yang mana hampir sebagian besar rumah penduduk yang berlokasi di kawasan tersebut selalu terendam banjir. Beberapa warga setempat menjelaskan banjir yang melanda Gang 11 sudah sering terjadi setiap satu tahun sekali. Ketinggian air pun cukup tinggi hingga di atas lutut orang dewasa di bagian jalan. Sementara di dalam rumah penduduk rata-rata sudah sebatas lutut. Sehingga mau tidak mau mereka semua harus mengungsi apabila banjir tiba. Menurut Nur Imania sendiri, hampir 90% Kelurahan Tirto selalu terendam banjir setiap tahun. Tidak hanya di lokasi RT 3 RW 3 saja. Bu ya, terkait di jalan RT 2 RW 3 Bu ya, yang di samping Indomaret sih Bu, kan sudah lama rusak Bu. Ini seperti apa Bu dari pihak Kelurahan Bu? Kami dari Kelurahan sudah berusaha mengusulkan kepada pemerintah dan dari Musrenbang sudah termasuk jalan-jalan yang rusak, terus irigasi, saluran air, itu sudah kami usulkan ke Musrenbang. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar nih, karena itu karena masalah dana gaji, karena kemarin ada refocusing, ada kegiatan PPKM darurat dan ada COVID-19 ya. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar. Semoga usulan dari Bapak Ibu semua akan terrealisasi. Terima kasih. Jadi itu dulu rusak parah Bu ya situ ya? Ya itu dulu rusak parah. Banjir terus. Banjir terus. Itu 90% wilayah Kelurahan Tirto kena banjir. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.